Manado yang melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, tepatnya saat ini sedang berada di Kelurahan Santiago. Dan seperti yang terbenar bisa saksikan saat ini, rumah warga rusak akibat dari gelombang atau akibat dari cuaca buruk yang menimpa Kabupaten Kepulauan Sangihe beberapa waktu lalu, atau terhitung sejak pada Selasa tanggal 10 Januari 2023 kemarin. Ini merupakan rumah warga yang rusak akibat terjangan ombak. Aduh Tuhan. Di sini ada salah satu rumah warga yang hanyut terbawa oleh ombak. Masyarakat di sini yang mengalami atau terdampak dari bencana ini mengungsi ke rumah warga. Atau ke rumah tetangga. Dampak bencana alam. Untungnya dari kejadian ini tidak ada korban jiwa. Hanya mungkin kerugian material yang kalau kita bisa lihat dari bonus, di sini ada tanggul pengaman pantai, namun tidak bisa menahan kuatnya gelombang laut yang menghantam pesisir pantai Kelurahan Santiago ini, sehingga membuat rumah warga ikut terseret dalam bencana baru-baru ini yang terjadi.